Dalam pengajian rutin malam Jumat Legi dan Tahlil Kubro yang biasa digelar oleh Takmir Masjid Nur Hikmah dan warga masyarakat perumahan Dermo Permai di Kelurahan Merican, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri, Kepala Kepolisian Sektor Mojoroto, Kota Kediri, Kompol Dodi Eko Wijayanto, yang didaulat langsung oleh pengurus Takmir Masjid menjadi penceramah. Selain memberikan petuah keagamaan, sang ustadz yang asli polisi ini juga membeberkan program kepolisiannya kepada seluruh jamaah atau masyarakat agar mengedepankan kehidupan saling bersilaturahim dengan menjaga kerukunan guna menghindari tindakan-tindakan yang melanggar hukum. Diawali sambutan dari Ketua Takmir Masjid Nur Hikmah Zainal Arifin sebelum dilanjutkan ceramah dari Kapolsek Mojoroto, Kota Kediri. Ketua Takmir Masjid berharap dengan ulasan yang dilontarkan penceramah, nantinya para jamaah bisa mentauladani. Yang hadir yang nampak seperti ini, tapi di belakang itu banyak sekali jamaahnya. Karena ini yang penting langsung ke SPV, buat semuanya, ya Pak, bapak-bapak, ibu-ibu pada hari Minggu, itu karena ada sholat id, itulah maksudnya. Jadi semuanya dimodalkan ke masjid, ya. Menginjak pengajian utama, Kepala Polisi Sektor Mojoroto Kota Kediri, Kompol Dodi Eko Wijayanto, langsung memberikan petuahnya kepada seluruh jamaah agar selalu meminta petunjuk dan perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kondisi apapun, baik dalam suka maupun duka, ataupun dalam kondisi telah menyandang haji ataupun namanya. Ingkang kirmatan, ingkang sepidah mengguni totansak, amal uji syukur, berinsani Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita berpikir secara hikmat di masjid ini adalah melatih untuk kita selalu mangkes meringsani Gusti ingkang lupi dumadi akar menjagat. Kita selalu berbicara pada hati kita dan pikiran kita bahwa setiap hari kita mesti minta petunjuk kepada Allah supaya ditunjukkan kepada jalan yang benar. Setiap sholat kita pasti menjaga ihdinas siratal mustaqim. Oh, enten tiyang sing boten giat iman, boten giat ilmune kok sugih, berarti niku bodoh warisan. Kene nopo? Kangge perusahaan iku sing dadi sekretaris kok mesti wedo. Sebab wong wedo niku enteng bayaran. Kan pamangkene mulu gampang gawanan. Dari Kediri, tim liputan KSTV melaporkan.